Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak Indonesia, sehat selalu dan ternaknya semakin lemu-lemu dan sehat-sehat. Kembali lagi bersama saya Aldi Katarina. Lama ya saya nggak jumpa di kamera ini. Dan ini spesial saya datang lagi ke Sinatria Farm, kandang favorit kita di daerah Yogyakarta. Karena kita banyak belajar di sini tentang peternakan domba modern yang ada di sini. Kita akan berkunjung dan berbincang bersama Bang Agung, favorit kita. Ayo kita masuk ke Sinatria Farm. Selamat siang Bang Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Tos ya. Kemana aja nih? Wah, kita lagi jalan-jalan. Mantap. Pokoknya keliling Indonesia. Wah, hidupnya tenang banget ya, jalan-jalan mulu gitu. Sampai gemuk ya. Sampai gemuk. Dalam kondisi seperti ini masih bisa jalan-jalan. Tapi sayang orang lain susah untuk jalan-jalan. Waduh. Bang Agung nggak pulang kampung nih kemarin? Waduh, saya bukan dari kampung. Saya dari Bogor. Jadi saya pulangnya pulang kota. Pulang ke kota? Karena kota Bogor. Kota Bogor, iya. Mungkin kita salam-salam buat teman-teman saudara di kampung Bogor. Oh iya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Sunda ya. Kumaha baraya damang dari Bogor. Nah, saya titip salam terutama sama kedua orang tua saya yang di Bogor dan semua teman-teman saya di Bogor yang udah lama nggak jumpa. Mungkin banyak yang nyari saya kemana, larinya kemana, kerjanya di mana. Nah, saya akan kasih tahu. Saya Agung dari Bogor. Dulu saya tinggal di Sindang Sari. Buat teman-teman kecil saya tinggal di Yogyakarta. Nah, buat teman-teman mau main ke tempat saya, silahkan datang ke sini. Karena ketika awal mula saya ke Jogja, orang tua saya bilang, masa orang Bogor nyari kerja di Jogja? Seharusnya orang Jogja itu yang nyari kerja di Bogor. Tapi saya bilang, perkara rezeki berbeda. Nah, rezeki saya ada di sini. Di peternakan ini, walaupun sebelumnya saya nggak ngerti ternak. Saya nggak pernah ketemu domba. Ketemu domba pun pada saat Idul Adha. Itu doang, karena di Bogor itu kita nggak bisa ngarit, nggak bisa kemana-mana. Di Bogor itu megang arit aja ditangkap polisi. Mau ngarit di mana? Karena kan malum lah namanya di jalan raya kan. Rumahnya juga lingkungannya lingkungan macet, lingkungan kota. Nah, sekarang saya kedatangan teman saya lagi dari pesona wisata kita. Untuk dolan-dolanan, silaturahmi ke sini, main ke sini, silahkan. Nah, yuk. Kalau untuk kemarin kan kita udah lihat kandang terkoleksi ya. Iya. Udah beberapa kandang terkoleksi, cuman saya ada perubahan lagi. Yuk, untuk perubahannya kita main. Wah, biar mantap, lebih praktis. Teman-teman, ada yang baru di Sinatria Farm. Oke. Untuk yang pertama ini kandang apa, Bang? Nah, yang ini kandang umbaran nih. Kandang umbaran ya? Ini kandang umbaran. Banyak yang bilang katanya kandangnya wah seperti di luar negeri katanya. Kandangnya keren. Padahal bagi teman-teman yang baru mau buka kandang, kita nggak usah ngelihat dari bahan bagus, kita dari bahan adanya aja. Yang terpenting kita buat kandang ini bikin nyaman dombanya. Nah, biasanya ini kita buka ini. Kita buka dombanya dolan-dolanan ke bawah, lari-larian, cing udak gitu. Cinggolasin apalah gitu kan bahasa kecilnya kita. Pejantannya dari apa Bang ini? Pejantannya kalau untuk breedingnya? Kalau pejantannya kita tetap pakai Garut karena ya? Saya dari Sunda, jadi saya pengen memperkenalkan Garut di khususnya Jogja. Kalau biar nggak dinilai, karena Garut itu dinilai kuping cacat, padahal itu bukan kuping cacat. Karena emang kuping Garut itu kecil nih. Contohnya nih teman-teman, kita lihat nih, ini anakan Garut ya, ini usia 8 bulan. Nih, ini kupingnya kecil kan? Nah. Tapi kalau orang yang tidak tahu dibilang kuping cacat, domba cacat, padahal mah bukan. ini karunia dari Allah. Jadi kita nggak bisa bilang cacat. Ada fungsinya sendiri-sendiri ya? Ada fungsinya sendiri-sendiri. Iya. Mungkin dulu ketika pembagian kuping, domba Garut itu domba yang telat datang. Kambing Jawa yang duluan, jadi dititipin ke kambing Jawa tapi nggak disampaikan ke domba Garut kupingnya. Yuk kita main ke kandang-kandang ini nih, ini ya kandang umbaran ya. Mantap, bisa buat contoh ya teman-teman ini. Nah, bawahnya juga terkoleksi ini, ya. Ini udah janda-janda semua ini dombanya nih. Janda? Iya, ini udah pada beranak-beranak terus. Karena anaknya udah lepas sapi, induknya kita kawinin lagi. Kita nggak pakai program KB. Rugi kalau dalam pernah pakai program KB. Nah teman-teman nih, kita lihat ke bawah ya. Yeah. Waktu kemarin makan kemiringannya dari sana langsung ke sini. Nah sekarang saya buat dua gini. Di belakang ya? Ya. Ke depan. Jadi bagi dua. Untuk pembersihannya juga jadi dua sisi. Fungsinya apa? Nah, saya mau nambah pemasukan di sini. Nah. Wah, apaan itu? Ini polybag nih. Polybag ya? Kemarin kita nyemai di sini Indigofera. Nah, Indigofera satu biji kita tanamin. Sekarang udah tumbuh Indigoveranya di sana. Udah kita pindahin ke area yang bisa kena cahaya. Ini penyemaiannya. Dan ini juga lebih praktis nih. Kalau tadi dari sana kan agak jauh. Yeah. Jadi si kotorannya itu apa namanya? Kejauhan untuk ngebersihin. Kalau gini kan lebih gampang ya bang. Ini banyak yang tanya ini bang, untuk jaringnya itu pakai jaring gimana ya bang? Nah, oh iya, saya juga belum menjelaskan ya untuk jaringnya. Iya, untuk jaringnya itu jaring insect net namanya. Insect net. Belinya di mana bang? Belinya di kita bisa kita bantu. Oh, nanti bisa. Kita kasih kontak pembelinya, penjualnya. Seluruh Indonesia bisa? Seluruh Indonesia, bahkan kita kemarin ngirim ke Kalimantan. Mantap sekali. Sulawesi, pokoknya gampang. Nah, insect net ini nih seperti ini kan. Lubang mesnya kecil, kecil banget. Ini biasanya sih insect net ini dipakai buat hidroponik. Nah, lubangnya kecil, si kotorannya ke sini, si urinnya ke sini, nah jatuh ke sini. Jatuh di ember. Nah, kalau ini sisa-sisa pakan, ini bukan dari sini ya kotorannya, tapi ini jebol nih teman-teman nih. Wah. Sisa pakan? Sisa pakannya si domba makan-makan ada yang kegeser jadi jatuh. Ya. Karena jebol ini. Jebol. Nanti kita perbaiki lagi. Kalau untuk sengnya di bawahnya itu? Kalau ini jangan pakai seng, teman-teman. Oh, jangan pakai seng. Jangan. Salah. Ini kita pakai fiber nih. Fiber ya? Fiber plastik. Itu lebih hemat ya. Lebih hemat, juga lebih murah. Dan kalau misalnya pakai seng karatan, nanti hancur. Karatan hancur. Ya? Cepat jebol. Bang, untuk jaringnya ini kuat berapa lama, Bang? Karena kan kena urin, kena kotoran itu. Kalau jaring ini kita sih kita pakai itu kuat terus, bahkan kita udah 2 tahun lebih kita tetap kuat, tapi yang kalahnya itu biasanya penyangganya, malah kayunya. Nah waktu kemarin kan coba teman-teman lihat dari video yang kemarin ya. Ini bukan pakai kayu tapi pakai galpalung kayak gini. Oh iya. Nah seperti ini contohnya nih, karatan ya. Jadi yang nggak kuat ini jadi diganti kayu aja ya. Jadi saya ganti kayu aja. Lebih baik kayu ya, lebih baik kayu, walaupun bajaringan itu katanya kandangnya lebih bagus tanpa karat, tapi kita berbicara ketika teman-teman bikin kandang bajaringan pasti karat. Cuman kenapa kita pakai bajaringan, kita cuman bisa menarik peternak milenial. Ternyata pakai bajaringan bisa, tapi kan kalau efek kekuatan lebih baik kayu. Kita coba ke kandang utama teman-teman. Nah jangan lupa nih, ini juga pakai ini nih. Nih. Nah, ini konsentratnya ini. Ini complete feed nih. Complete feed. Nah, udah bisa kirim-kirim belum, Bang? Wah, kalau untuk kirim-kirim sebetulnya kalau complete feed itu kita pakai buat sendiri. Tapi kalau teman-teman ada yang butuh 1 karung, 2 karung kita layanin. Tapi nggak bisa jauh-jauh ya? Kalau jauh-jauh ongkosnya yang mahal. Lebih baik kalau daerah-daerah. Kalau misalnya teman-teman lebih baik datang ke Sinatria, belajar di Sinatria, nanti dikasih ransumnya, silahkan cari bahan sendiri, buat sendiri. Ya. Kira-kira per karung kalau orang-orang deket sini berapa bang? Ini per karung 50 kilo. 50 kilo. Untuk berapa domba itu? Kalau buat penggemukan kita pakainya 3% dari bobot badan. 3% dari bobot badan. 3% dari bobot badan. Jadi misalnya badan, misalnya bobot badan Mas ada berapa kilo, 3%-nya berapa? Insya Allah dijamin lemu-lemu. Lemu-lemu sehat-sehat. Sehat-sehat. Kalau penggemukan memang harus pakai complete feed. Kalau nggak pakai complete feed, misal pakai rumput aja gimana, Bang? Kurang target gemuknya. Oh, malah jadinya kita yang rugi ya? Iya, rugi. Karena waktu untuk panen gagal karena nggak naik kejar. Nah, ini di kandang baru? Ini dibilang kandang baru mah tidak. Ini renovasian kandang juga. Renovasi, teman-teman. Nah, yang kemarin kan kita kemiringannya terlalu curam ya? Iya, terlalu curam. Kenapa sampai bawah sini ya dulu? Iya, sampai bawah. Kenapa kita evaluasi kalau terlalu curam, si kotorannya ini ngegelindingnya lebih jauh. Sampai mencelat. Jadi kan tajam, jadi jatuhnya lebih jauh. Dan kalau si urin kita tinggi juga, netes ke sini. Nah, tuh lihat nih, ngalir ya. Jadi terlihat rapi. Nah, kedua manfaatnya itu dari ini nih kolong. Nah, dari kolong. Nah, kalau kemarin kan terlalu bawah curam, jadi bagi teman saya yang bagian sanitasi untuk menyapu kolong kandang agak ribet. Agak ribetnya karena ini terlalu pendek. Tapi kalau ini kan tidak. Bahkan sekarang dengan kita seperti ini, anak saya ya yang usia 3 tahun bisa lari-lari ke sana. Bisa lari-lari. Bisa dolan-dolanan. Nah, ini Bang, ini untuk masuk kita masuk dulu ke sini ya, Bang. Ini kan udah lama ya kandang ini ya? Udah lama ini. Apakah ada kerusakan-kerusakan gitu di baja ringannya? Ada. Di bagian mana, Bang? Jadi kalau dari baja ringan kerusakannya paling dari ini nih. Bautnya. Nah, ini kan skrupnya itu kan pendek. Iya. Namanya tombol domba nabrak-nabrak. Oh iya, kayak gini. Agak ya? Kendor lepas. Nah, kayak itu. Gini kan. Ini kan lepas sendiri. Paling kekuatan dari itu. Makanya kalau dibilang banyak yang pertanyaan lebih ideal kandang kayu apa baja ringan? Ya saya bilang kayu lebih bagus. Kayu. Cuman kan di Jogja ini kemarin tuh kayu mahal. Jadi kita pakai yang praktis. Nah. Kalau untuk perawatannya gimana, Bang? Dibenerin lagi ya? Kalau untuk perawatan kita pantau, kita langsung benerin. Langsung benerin ya. Kalau nggak dibenerin langsung. Kalau nggak dibenerin ini kan makin rusak lagi. Makin rusak. Nah. Dan untuk baja ringan sendiri rekomendasinya untuk domba yang gimana? Betina. Yang betina. Iya. Nah, kayak ini kan betina-betina bawa anak nih. Tuh lagi nyenyak nih, lagi biasa lagi bokep, bobo cakep. Lagi bobo siang tuh. Bobo siang ya. Tuh, ini dari 4 indukan, anaknya masing-masing satu. Ini anak satu juga dan ini anak dua. Ini anak-anaknya lucu-lucu nih. Nah, ini anakan yang lepas sapi ini. Lepas ini sapi. Usia 5 bulan 6 bulanan nih. Yang ini. Nah, ini Bang, ini banyak yang tanya untuk injakan ini apa namanya? Slat plastik ya? Iya. Nah, ini gimana, Bang? Ada kerusakan gimana? Ada gak? Ada. Biasanya gimana? Lubang gini ya? Nih. Kalau dari banyak penjual bilang kalau kekuatan ini sampai 20 tahun. Kemarin saya dari pembeli. Terus ada bilang tahan dari karat. Betul, tahan karat, tapi tetap saya bilang kalau selat ini itu kurang kuat. Karena kurang kuat apa? Ketika ininya pecah, ini nggak bisa ditambal, harus beli satu lagi. Nah, harga satu gini kan 85.000. Ukuran 1 meter kali 1,5 kali. Nah, contohnya yang ini nih, Mas. Awas, kita buka nih. Nah, ini kan saya buka nih. Nih, ini kan pecah. Iya. Kalau pecah gini kan nggak bisa diganti. Kita harus ganti baru. Maka dari itu, kemarin saya kedatangan pembeli. Ada yang pembeli datang ke kita nanya, Sinatria menyediakan selat plastik nggak? Saya bilang menyediakan. Saya balik tanya, kebutuhannya berapa, Pak? Kebutuhannya 200 piece. Silahkan datang ke sini. Barang ready gak? Nggak ready, saya bilang. Akhirnya dia datang ke sini, saya tunjukin kelemahannya. Terus beliau bilang, aduh mohon maaf Pak Agung, kayaknya saya nggak jadi pakai selat. Nggak masalah. Yang penting si konsumen saya tuh tahu resikonya apa. Resikonya. Tapi kata dia, katanya tahan 20 tahun. Katanya anti karat. Wah, betul. Namanya iklan ya pasti. Namanya iklan kan banyak gitu. Cuman saya ngomong apa adanya dulu. Makanya saya harap teman-teman Sinatria Farm ini sebelum buat kandang, pengen ngelihat kandang kayak gini, datang langsung, jangan belajar dari tutorial YouTube. Kalau dari tutorial, kita nggak ngelihat langsung, nggak efektif. Kalau seperti ini kan, tinggal kita nyimpulin mau ganti apa, gitu kan. Makanya di Sinatria ini, kita ada dua kandang, kandang kayu dan pajaringan. Nah, biar kita bisa mengetahui nih. Yuk kita lihat ke sini. Nih kemarin ini mungkin dari video kemarin ini kan kita selatnya selat plastik semua ini. Iya. Oh nah, iya. Ini sudah diganti teman-teman. Sudah diganti. Kita udah evaluasi. Nah ini kandang kayu. Ini tetap masih bambu yang dulu. Iya. Masih dulu. Nah jadi anakan yang 1 minggu masih saya taruh di sini karena bambunya saya buat tipis. Domba ini sangat masih ramai sekali. Masih ramai luar biasa di masa pandemi aja. Di saat Indonesia lagi kena PPKM, COVID, ekonomi susah. Ibarat kata kita itu ibaratnya apa ya? Ikan yang naik ke darat kegelepekan. Apa ya? Cuma bisa bertahan. Bisa bertahan, cari solusi. Nah, tapi banyak banget sohibur-sohibur kurban alhamdulillah yang pengen berbagi di masa pandemi seperti ini ya, alhamdulillah. Makanya alhamdulillah nih Sinatria ini dombanya kosong, juga kosong habis. Ini sisa-sisanya nih, sisa 4 ekor jantannya juga jantan. Nah, domba itu sekarang lagi susah barangnya karena pelaku breeding masih sedikit. Nah itu makanya di Sinatria ini kita buka pelatihan biar teman-teman breeding. Breeding semua ya? Iya, kita juga punya aplikasi Sinatria Farm-nya. Oh nanti, iya, katanya nyiptain aplikasi ya Bang? Iya, kita ada aplikasinya juga. Nanti siapa aja kalau teman-teman udah lebih enaknya sih kalau udah belajar datang ke sini, nanti kita kasih aplikasi biar teman-teman bisa recording. Itu bisa input penjualan, input treatment ternak, input pengobatannya, bahkan input pengadaannya juga. Wah mantap, semakin maju ya. Lebih insya Allah kita maju bersama, sukses bersama. Namanya apa? Apa tuh namanya? Namanya aplikasinya? Sinatria Farm. Oh Sinatria Farm di aplikasi Play Store ya? Nanti belum kayaknya sebelum masuk Play Store, cuman kita baru memulai dulu. Oh, iya. Ya itu teman-teman, kita sudah evaluasi dari kandang Sinatria Farm yang dulunya begini, terus ada perbaikan untuk peningkatan kemajuan dari kandang Sinatria Farm untuk menjadi peternakan semakin modern. Yeah. Dan teman-teman itu dieselnya sudah dimulai, kita akan mencoper pakan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.